sampai di Kampung Budaya Sarawak. Wah, cantik juga tempat masuk ni. Apa dia? Okey, jom. Tiket sudah beli? Okey, kita baru lepas beli tiket tadi. Harganya dalam RM60 untuk dewasa. Ni dah free ya, kanak-kanak? Okey lah. Tapi kalau siapa ada kat studio boleh bawa lah, lagi murah lah harga dia. Kita nak pergi ke teater. Mana ya? Siapa yang isap rokok? Smoking zone. Ah ni. Stage dia kat sini. Ye. Yeah. Okay, right. Senyum. Sini eh? Korang, kita kena cross jambatan tu. Korang berani ke? Jadi kita kena cross kat situ untuk sampai ke mana? Rumah Bidayuh. Bidayuh tu siapa? Sampai ke hujung sana. Okay, sekarang kita akan berjalan ke rumah. Ni rumah dia. Ni Bidayuh. Baru Bidayuh Head House. Original punya cik. Oh, mau kuat semangat, okey? Kuat semangat. Dia ada rekod. Dan dulu punya senjata ni ya. Ini sumpit. Sumpit. Okay, sekarang kita akan ke rumah. Rumah apa ni? Rumah Hiban eh? Rumah Hiban pula. Tadi rumah Bidayuh, sekarang rumah Hiban pula. Mari di sini ke? Yang ini singgut. This year, okay, kebetulan kita masuk ke dalam rumah Hiban hari ini. Macam ada tengah buat rancangan, buat syuting ke apa. Saya pun tak pasti. So, tapi dia orang masih benarkan lah kita masuk. Kita layan dia lah kawasan kat dalam ni. Cantik juga rumah ni, macam-macam ada. Luas dekat kawasan dekat dalam ni. Macam-macam rumah yang ada untuk kita lawati. Cantik dan luas. Memang rasa macam suasana dekat kampung lah. Ambil gambar ke? Sekejap. Ni rumah Penan.
sekarang kita akan pergi ke ni rumah apa korang? Rumah Lanang. Ke rumah Hamsor. Fahim, abis rasa ni rumah ni lah Bijan Kazar. Lagi mewah. Naiklah sini. Naik ke batang ni. Kita masuk ke rumah Melanau. Dia banyak menggunakan tangga-tangga yang dibuat daripada batang kayu. Hanya satu batang saja. Kita kebetulan hari ini kita berjumpa dengan satu masyarakat Melanau yang pandai bermain drum. Bukan Melanau, ni silap. Orang Ulu sebenarnya. Ini sebenarnya kawasan rumah orang Ulu. Lantai dia ada corak-corak yang dihiasikan corak-corak di lantai ni. Di rumah tinggi Melanau. Okey. Oh. Sini ada bilik pas. So kalau panas boleh berhenti rehat sekejap lah kat sini. So kat luar panas. Okey. Abi tolong. Bilik seterusnya. Ah, ada kipas. Yes. Korang stay kat atas dulu, tiba-tiba naik. Nanti. Esok. Bilik-bilik, jadi bilik 1, 2, 3, 4, ada 4 bilik di tingkat ni. Macam ni lah rumah diorang. Okay. Ini untuk triple. Triple agak mahal sikit lah sebab ada 3 katil. Okay, Abi naik kejap, atas. Naik macam batang macam ni. Korang macam mana boleh naik, turun tak boleh. Ada tempat apa ni? Oh. Okey. Tengok tunggu dah. Okey, ada berbagai alat-alat. Tak pasti katil untuk apa? Adakah untuk pengantin ke? Malam pertama mungkin. Sana ini macam atas bumbung lah. Atas paling atas tadi. Access here. Alright. Okay korang, senyum.